Hai, laki-laki hebatku. Aku rindu. Sudah lama tepatnya 2004. Kau pergi meninggalkanku untuk selamanya. Kalau aku boleh berandai-andai. Andai saat ini kau masih ada. Pasti kau akan setiap hari menanyakan kabarku. Dan bagaimana prosesku? Aku yang selalu memanggilmu dengan panggilan kakek. Kakek, aku cucu perempuan pertamamu yang sekarang sudah besar. Sudah ada tanggung jawab yang besar di pundakku. Maaf ya, jika sejenak aku melupakan tentangmu. Namun, tepat hari ini, 25 Maret 2022, tepat hari ini, 22 tahun umurku, aku sangat merindukanmu. Aku merindukan perlindunganmu. Kakek, kalau Allah izinkan, sesekali bertamulah ke mimpiku. Semangati aku lewat mimpi itu. Usap kepalaku dalam mimpi itu. Suruh kuati pundakku untuk maju. Kakek, sebagai cucu perempuan pertamamu, aku merasa kehilangan rajaku yang selalu menjadikan aku seorang ratu kecil dalam dunia ini. Kata orang, aku cucu kesayanganmu. Tidurku selalu dalam ayunan dari tanganmu. Dan katanya, tidak ada seorang pun bersuara ketika aku tidur. Sekarang, tidak ada lagi yang sepertimu. Tidurku tak tenang. Hariku begitu banyak luka yang kusembunyikan, dan aku mencoba menyembuhkannya sendiri. Kakek, saat ini orang menganggap cucu kesayanganmu ini sampah. Tidak ada yang mempercayaiku. Aku sendirian, kek. Aku rindu. Kakek, andai saat ini kamu masih ada, pasti aku memiliki tempat bercerita. Pasti aku memiliki tempat untuk bermanja. Kakek, apa aku akan mendapatkan laki-laki sepertimu dalam hidupku? Kau tahu, bahkan ayahku meninggalkanku sendiri selepas kepergianmu. Siapa lagi laki-laki baik yang akan kembali menjadikan aku seorang ratu seperti kamu lakukan dulu? Kakek, pundakku tidak kuat. Kakiku goyang. Hatiku hancur. Entah mengapa, air mataku terus menetes. Kek, aku ikhlas. Tapi, aku rindu.